Uye Akuya, Billy Syah Putra dan Hilde punya haters terbanyak di 2018. Sepanjang tahun 2018 hingga awal 2019, nama artis Billy Syah Putra dan pacarnya Hilde Fitri yang hampir tak pernah absen menjadi bahan perbincangan di media sosial. Mulai dari perseteruan keduanya dengan Chris Hara hingga tuduhan Billy menelantarkan sang adik, Uta, masih terus diperbincangkan. Bahkan, presenter sekaligus orang terdekat Billy, Uye Akuya, menyebutkan bahwa adik almarhum Billy Syah Putra itu dan Hilda adalah selebritis yang banyak tidak disenangi netizen Indonesia. Menurut saya haters terbanyak di tahun 2018 ya Billy dan Hilda, ucap Uye saat dijumpai di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Meski demikian, presenter pagi-pagi pasti happy itu mengaku salut dengan kekuatan mental Billy. Sebab, tak sedikit netizen yang menyerang Billy Syah Putra di akun Instagramnya dengan kata-kata negatif. Ya karena dia enggak peduli. Kalau saya enggak pernah lihat Instagram. Kalau ada haters ada yang aneh-aneh ya blok aja, gampang. Enggak usah dibales, enggak usah masukin hati, katanya. Sementara itu, berbicara mengenai perseteruan Billy, Hilda dengan Chris Hata, mantan personel grup Tofu itu tak mau ikut campur. Meskipun ia pernah mencoba untuk mempertemukan ketiganya di televisi pernah saya bilang, mau enggak disatuin ya enggak ada yang mau. Enggak usah di acara TV, di luar juga bisa, ujar presenter berusia 43 tahun ini. Uye bahkan kembali menawarkan untuk menyelesaikan perseteruan yang seakan tak ada habisnya itu di apartemen tempatnya tinggal. Namun, ia tak tahu apakah Billy Syah Putra, Hilda, dan Chris Hara bersedia untuk dipertemukan atau tidak. Kalau mau boleh di apartemen saya, kalau mau. Tapi enggak tahu, mau atau tidak dipertemukan, saya kan saya sudah tawarin, gitu saja, tutup Uye Akuya.